Sebagai pengingat atas jasa-jasa para pahlawan pendidikan di Indonesia pada era kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, karena telah merintis sistem pendidikan yang terbuka bagi semua segmen masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah sebagai suntikan motivasi untuk bisa meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia dari perspektif yang sudah baik menjadi lebih baik. Harapan saya bagi tenaga pendidik di Indonesia adalah jangan cepat berpuas diri dengan skill dan kemampuan yang sudah dimiliki. Teruslah belajar karena pendidikan bersifat dinamis. Harapan lain adalah agar supaya tenaga pendidik di Indonesia lebih berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan institusi di luar negeri. Karena dengan demikian, nama Indonesia dan nama Universitas Indonesia akan lebih dikenal luas di dunia internasional. Dirgahayu RI ke-75 Merdeka. Makna kemerdekaan bagi saya adalah bagaimana kita sebagai anak bangsa menghargai jasa pahlawan dengan dapat mengeksploitasi sumber daya kita agar kita bisa bermanfaat bagi sesama bangsa dan negara kita. Harapan saya ke depannya, semoga pemerintah dan birokrasinya dapat mensupport dan memberikan peluang lebih kepada kami pengusaha diaspora bersama memajukan perekonomian dan dapat bersaing di dunia bisnis internasional. Makna kemerdekaan bagi pelajar Indonesia di rantau adalah merdeka mendapatkan pendidikan, merdeka untuk menentukan dan memperjuangkan cita-cita. Harapan kami sebagai pelajar, semoga semakin banyak peluang beasiswa untuk berkuliah di luar negeri. Dan semoga dengan prestasi yang diraih para mahasiswa dan mahasiswi kelak, hendaknya dapat menjadi manfaat besar bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu negeriku, HUT Republik Indonesia ke-75. Merdeka! Sebagai pengusaha, saya melihat bahwa kemerdekaan ini seperti sebuah initial capital atau modal awal dari sebuah unit usaha, di mana kita harus sangat hati-hati mengolahnya. Kita buat berkembang modal tersebut, jangan sampai salah urus sehingga sangat mungkin modal tersebut bisa tergerus atau bahkan habis. Begitu juga dengan kemerdekaan, kita harus merawat kemerdekaan itu dengan pembangunan fisik maupun pembangunan manusia, sehingga cita-cita para pendiri bangsa agar bangsa ini maju, adil, makmur bisa tercapai. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Kritik yang konstruktif sangat diperlukan, dan yang lebih penting adalah semuanya menuju satu tujuan, yaitu mencapai cita-cita bangsa ini agar bisa semakin maju ke depan, dan terutama saat ini di kala pandemi COVID, saya pikir semua komponen bangsa harus bersatu padu dalam segala profesi, baik pemerintahan maupun dari sektor swasta, agar sama-sama kita saling mendukung sehingga tercipta sinergi yang pada akhirnya meringankan dan membawa bangsa ini ke arah kemajuan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, jayalah Indonesiaku. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan tenaga medis di Indonesia dan di mana saja berada tetap semangat. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Selamat HUT RI ke-75. Semoga Indonesia semakin maju, khususnya pengusaha Indonesia di bidang kuliner semakin sukses. Merdeka! Kemerdekaan untuk bisa mencari nafkah, bisa untuk bekerja, bisa mencari penghidupan yang layak untuk keluarga.
Semoga TKI, PMI, pekerja khususnya yang luar negeri bisa lebih diperhatikan lagi oleh negara. Selamat HUT RI ke-75. Merdeka! 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka! Saya Ayu, PMI Brunei Darussalam, mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku yang ke-75. Semoga kedepannya Indonesia maju, adil, makmur, sejahtera. Merdeka! Kami Persatuan Masyarakat Indonesia di Negara Brunei Darussalam mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Semoga Indonesia maju jaya dan rakyatnya sejahtera, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil dari PJINU Brunei Darussalam dan Garda BMI Brunei Darussalam beserta komunitas lain mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami dari perwakilan PMI yang berada di Distrik Blaik mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita semua cinta Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan tegas penuh integritas tinggi. Bendera merah putih harus terus berkibar di tanah pertiwi, tanah kelahiranku. Jayalah negeriku, Indonesia. Doa kami bersamamu. Merdeka! Kami, Karateka Indonesia di Brunei Darussalam mengucapkan selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 menuju Indonesia maju. Semoga Indonesia makin jaya. Merdeka!